bang. Keuntungan sistem untul ya gini, ya kalau main untul harian jangan harap mau bunyi-bunyi ngedur. Jadi apapun ceritanya agar bunyi nggak bocor-bocor ya wajib untul. Ini coba kita cabut untulannya. Untulan ini untulannya biar biarlah rasa. Rusak nangkepnya, lama nggak dicabut. Belum tinggalkan, kasih nampak aja dulu dia ini. Emosi gini, baru kita tinggal aja gigi, bawa betinanya masuk kamar. Setelah pencabutan betina, kurang lebih 2 atau 5 menit, barulah kita ketahuin gimana reaksi calon gacuan kita. Materinya kah yang kurang, birahinya kah yang kurang, atau emosinya kah yang kurang? Ya, semoga kita dapat memahaminya. Kalau untuk pakan, saya pakai SKM full kroto. Mandi 1 hari 2 kali pagi dan sore sebelum masuk ke dalam rumah. Kalau embunnya tetap, kalau saya itu pun kalau ada waktu, berhubung ini bakalan ya harap dimaklumin aja lah. Kalau materi masih kurang ini, baru tengkek cidek, lupa pula cabut minumnya ini. Aduh, fokus dia. Untuk kedepannya ya kalau bisa pakan minum mandi dicabutlah agar dia terbiasa nanti di atas gantangan kalau memang mau digantang.